Halo kawan-kawan semuanya, kita bertemu kembali. Kali ini kita mau coba lagi cari keberuntungan, yaitu mancing malam ya. Kita pasang tajur malam ini. Jadi sungainya di sebelah situ agak masuk hutan dikit. Nah, ini hari sudah hampir gelap. Jadi kita coba mancing, kita pasang tajur. Nanti malam kita akan mengulangnya. Siapa tahu malam ini kita bisa dapat poin banyak. Nah, ini sungainya. Airnya sudah lumayan tenang ini dan jernih ya. Kita coba pasang di sini dulu. Saya akan coba cari jorannya. Nah, ini ada joran satu. Kita pakai aja ini apa adanya ya. Kita coba pasang di sini. Ini sungainya. Maaf ya kawan, agak buram ya. Maklum, tidak ada pakai bantuan cahaya penerangan yang lebih. Kita di sini cuma menggunakan senter manual ini. Nah, ini dia. Kita pakai senter manual, jadi nanti kita coba pasang di sana juga. Nanti malam kita akan mengulangnya. Ini lagi cari untuk curannya ya. Jadi kalau rantau ini terserah ya, mau pakai kayu apa aja bisa. Nah, ini sungai. Dan di situ ada anak sungai juga. Nanti di sini kita coba pasang. Karena kemarin di sini kita ada dapat poin belut ya. Kita coba juga pasang di sana. Nah, ini hilirnya. Kemarin ini kering nih sungai ini. Nah, sekarang sudah ada hujan kemarin, jadi sudah ada airnya. Nah, situ hulunya ya. Ini ke hutan ini. Sudah gelap jadi kurang nampak nih. Ini ada kebun pisang, di atas ini ada pohon rambutan ini. Nah, kita cari bahan-bahan untuk joran dulu. Oke kawan-kawan, jangan kemana-mana ya, ikuti terus petualangan saya pasang tajur di malam hari ini. Mudah-mudahan kita banyak poin malam ini. Karena kita pasang sore hari, nanti malam kita mengulangnya. Kita pasang umpan ya. Ini kita pakai umpan cacing. Pasang umpannya dulu. Ini tali kita pakaikan 0.35 ini. Tali senar 0.35 ya ukurannya. Mata pancing ini ya saya kurang tahu ini ukuran berapa ini. Nah, ini kita pasang. Kita pasang di sini dulu satu. Ini jangan terlalu ke tengah ya kawan-kawan. Nah, cukup di sini saja dah. Karena kalau mancing tajur ini cukup gini aja masangnya. Tidak perlu kita pasang susah ya. Ini sudah siap. Kita pasang lagi ya. Kita pasang di arah sebelah sana. Coba pasang di mana ini ya. Waduh, ada kodok kawan-kawan. Kodok. Kodoknya melompat. Kena terkejut tadi kita lewat ya. Nah, masang ini ya. Ini yang dalam sini. Coba pasang di sini saja. Coba pasang di sini saja ini. Nah, ini ada di tempatnya agak dalam ini. Kita coba ya. Pasang ya. Ini juga sudah kita terpasang. Kita lanjut ke pasang yang lain lagi. Coba pasang di sebelah sana lagi ya. Ini airnya masih deras nih. Kemarin air sini surut ya. Nah, ini sudah ada airnya.
Jadi kita tidak bisa lewat dari tengah jalur sungai lagi. Jadi berjalan di tempat ini mau hati-hati ya, karena takut terpeleset. Tempatnya licin. Ini sebelah hilirnya. Ini lumayan dalam ini. Kita coba pasang satu di sini. Nah, ini muaranya. Kita coba pasang di sini ya. Ini lumayan bagus tempatnya. Ini kita pasang satu dulu. Ini airnya kurang stabil kawan-kawan, agak deras nih. Ya, tajur sudah kita pasang ya. Nanti kita akan tunggu di sebelah sana. Sambil menunggunya. Nah, ini umpan kita. Ini peralatan kita. Jadi kita menunggu tajur kita di sini saja ya. Di tajur sebelah sana kita pasang tadi sampai sana. Ini kita berada di bawah pohon rambut, cuma tidak kelihatan ini ya. Kita tunggu sini, nanti kita akan mengulangnya. Jangan kemana-mana kawan-kawan, kita tahu kita malam ini banyak dapat, banyak poin. Oke. Waduh, maaf ya kawan-kawan, semalam kita tidak bisa mengulang tajurnya malam hari karena dalam hutan kami diguyur hujan ya, jadi terpaksa ini pagi hari baru bisa mengulangnya. Nah, semalam tuh kami kehujanan. Sekarang kita menuju tempat pasang tajur semalam ya. Wah, ini ada sapi warga. Ini apa nih? Wah, ini bukan rusa ini. Ini sapi ini. Ya tuh, kita udah sampai di sungai ya. Kita mau lihat tajur yang kita pasang semalam. Apakah ada poinnya? Seperti yang satu ini tercabut ini. Ini kita pasang pertama malam. Kita lihat ya. Kita tahu ada, oh tidak ada ya. Kita lihat yang satu ini lagi. Yang satunya ini nampaknya sudah tenggelam nih. Tapi kita lihat yang satu ini dulu. Ini kosong ini, tidak ada. Kita lihat dulu ya. Ini. Aduh, ini susah sekali ini. Tuh, nih. Waduh, ini masih bocil kawan-kawan. Ini ikan lele ya. Ikan lele. Nah, ini dia lele satu. Kita biarkan sini dulu, kita mau lihat yang sebelah sana. Sini semalam hujan deras, jadi kita terpaksa pulang. Kita tidak bisa mandi malam ya semalam ya, terpaksa kita mengulangnya pagi hari.
Nah, ini masih pagi ini. Coba lihat tajur kita yang satu ya, yang lainnya lagi ya. Ini juga habis umpannya. Kita lihat yang di seberang. Waduh, ini juga masih bocil ini. Kita lihat. Ini tempat kami ini namanya ikan seluang ya. Nah, ini ikan seluang ini. Ini karena masih kecil. Nih, kita rilis saja ya. Kita akan melihat tajur kita yang terakhir ya. Karena ini agak tempatnya agak beda kita pasang. Ini airnya sudah mulai kering lagi ini. Ini pagi hari ini masih mendung ini. Sepertinya akan turun hujan lagi ini ya. Buah rambutan. Sudah banyak yang masak, sudah banyak yang jatuh ini ya. Makan tupai. Nah, ini kita dapat ikan lele, cuma masih bocil, jadi ini mau kita rilis ya kawan-kawan. Wah, lumayan nih, ini hasil dari panennya tupai, jadi jatuh buah rambutan nih 2 biji, lumayan. Lumayan ya. Ini tempat umpan kita semalam, kita tinggalkan. Karena semalam hujan, jadi keburu-buru kita tinggalkan saja. Kita mau lihat tajur kita yang satu ini. Karena sini masih ada kita pasang satu ya. Kita mau lihat, kita tahu udah kenanya. Wah, ini juga zong ya. Ya, sekian dulu ya petualangan kita kali ini. Walaupun tidak ada poin yang memuaskan, tapi tidak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu kembali lagi ya di petualangan memancing berikutnya.